Non, non anak, non, non, bangun non, bangun non. Aduh, apa sih Bi, masih subuh banget ini loh. Ini non, ada kiriman. Dari siapa? Lihat aja sendiri. Ikuti arah petunjuk ini. Udah non, buruan. Orangnya nungguin di depan. Yaudah kalau gitu saya ke toilet dulu deh sebentar. Bi. Iya mas. Bibi tolong bantuin saya ya. Bantuin apaan mas? Makasih ya, Bi. Iya, sama-sama. Ini pasti kerjanya Dennis deh. Subuh-subuh gini ada aja kerjaannya. Halo cantik. Mau kemana sih? Aku mau ngajakin kamu ke tempat yang spesial. Dari situ masih subuh loh. Nanti siangnya kita ada acara lunch di rumah mama kamu. Ya kan siang. Ini kan beda sayang. Ini acaranya kita. Denis, ini... Ya ampun, Denis, ini kasihan Bibi nanti. Ngebersihinnya kayak gimana? Tenang, Bibi udah setuju bantuin aku. Gimana? Mau bantu sih? Ya udah, mau kemana? Mau kemana ya? Kasih tau nggak? Masalah kan? Biasa aja sih. Yakin? 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 Oke, aku bohong. Ya udah, oke aku. Terima kasih. Yuk. Dennis, kita... Ntar dulu deh, kita ngapain kesini? Aku mau buat foto priwet. Foto priwet? Iya, daripada kita harus naik ke gunung kan, mendingan kesini. Tuh. Udah siapin semuanya. Udah lengkap. Tom. Ya, yuk. Kamu pasti mau kesana. Iya, boleh. Lanjut lagi dikit. Agak mundur lagi dikit. Mundur lagi. Op. Senyum. Oke, lihat ke atas. Ada matahari ya, Tom? Lihat sini dikit. Sekarang, yang cowoknya di belakang. Ya. Boleh lihat dulu ya. Wah.
Tuh kan? Sayang, ini foto private kita. Meskipun kita dadakan, tapi hasilnya dikasih nama kan? Bagus banget. Jadi terima kasih ya. Kamu selalu bikin aku bahagia. Suka kan kamu? Suka banget, lucu. Kenapa, Bu? Kamu gak mau sarapan dulu? Ya, oke. Ya, gue meluncur sekarang. Bos kamu? Ya, Bu. Rekan kerja. Main nyelonong aja. Gak pamit, gak ada sopan santunnya. Udah lah, Mit. Yang penting kan dia kerja, nggak diem di rumah terus. Ini masalah etika, Mbak. Ibu, Tante, aku akan buktiin. Kalau itu semua bohong, aku dijebak. Ada orang yang mau hancurin hidup aku. Ya udah, buktiin. Ibu baru percaya kalau udah ada buktinya. Ibu emang ya, nggak pernah percaya sama aku. Aku tahu, Bu, aku tuh bukan Ana. Ibu terpaksa kan sayang sama aku, karena aku cuma ada hubungan darah sama ibu. Astagfirullahaladzim, Eliza, kamu tuh ya, bukan introspeksi diri, belajar dari kesalahan kamu yang lalu, ini malah nuduh ibu. Kamu tuh harusnya sadar diri, El. Ibu kamu kayak gini, itu ya karena kelakuan kamu juga. Coba kalau kamu gak berulah, kamu berubah. Ah, capek denger ya, bawel. Ini anak dikasih tau. Eliza, ya Allah, Mit. Aduh, semoga aja dia bisa buktiin. Kalau enggak, Mbak juga gak tahu. Muka Mbak mau taruh di mana, Mbak malu. Ya udah sabar ya, Mbak. Kita cuma bisa doain dia aja. Mudah-mudahan emang benar ini semua jebakan. Sabar ya, Mbak. Yaudah ya, kita beresin lagi. Kamu rapiin situ ya. Mas pelan-pelan. Tuh. Kan, ya udah lengkap, Bu. Ma? Kok makanannya banyak banget? Emangnya Mama ngundang siapa aja sih, Ma? Ya, keluarga dekat aja yang Mama undang. Adina. Mas Bayunya emang gak diundang apa? Undang dong, please. Secara ini kan ulang tahunnya calon mertua, masa gak diundang? Undang dong. Ya. Ini udah aku telepon Bayu ya. Yeah. Telepon Bayu gak aktif sih dari semalam. Yaudah deh, aku chat aja. Bisa kesiangan gini sih gua. Kunci. Pantesan aja gue telat. Telepon gue mati. Alarmnya gak bunyi lah. Bye. Cas bengkel aja. Thank you.
bayinya udah diundang kan? Nah. Ini kerjaan lo kan? Iya. Emangnya kenapa? Kamu udah bikin jelek PH kami. Gara-gara kamu saya jadi marahin sama bos saya. Hapus gak? Gara-gara postingan itu, nama gue jadi jelek. Kalian harus bikin klarifikasi sekarang juga. Enggak. Kami akan hapus kalau kamu bikin video permintaan maaf. Enak aja ya lo? Gue gak akan hapus. Itu emang kenyataan kalau PH-nya gak profesional. Pokoknya kamu harus bikin video permintaan maaf. Gue gak mau. Atau kenapa kamu bakal dihancur? Oke. Kalau gitu, gue bakal lapor ke polisi.